Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padli Gapet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, hari ini hari Sabtu ya. Nah, saat ini waktu di Semarang menunjukkan pukul ya 14.30 WIB siang ya. Artinya aku saatnya makan-makan. Biasanya kan jam segini aku masak-masak ya. Tapi hari ini aku cuma masak Indomie saja ya guys. Yes. Ini sudah di depan aku ya. Terlihat ya. Dua piring ya di bagian kiri aku ya. Indomie yang baru saja selesai aku rebus ya. Tuh belum aku aduk-aduk ya. Masih terlihat asap-asapnya itu ya. Jangan sampai terlalu lama karena ini bakalan kering ya. Dan di bagian kanan aku ini ada nasi putih dan juga tahu ya goreng ya. Ini panas loh guys ya. Gitu ya. Nah sebelum aku makan ya guys, aku minta tolong sama kalian ya untuk bantu please subscribe, comment, like, and share guys. Please please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah terputus. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang. Aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi guys, aku baru saja nih ya merebus Indomie goreng ini. Plus juga ada cabenya, 2 biji ya, 2 siung. Dan belum aku apa aduk-aduk. Aku biasanya aduk pakai ini ya guys nih ya. Pakai sambal sisa kemarin ya. Aku kan masak tuh kemarin ya, masak apa oseng ya, oseng apa namanya, oseng kangkung ya. Jadi sambalnya ini masih ada sisa, biasanya aku sisain langsung aja ya untuk aku makan Indomie plus sambal gitu ya, padahal sudah ada cabenya loh ya. Gimana aku praktekin ya cara mengaduk-aduk ya nih Indomie menggunakan sambal ya sisa kemarin ya nih. Pasti enak banget jadi makan ya. Aduk ya, aduk-aduk ya. Beginilah caranya ya guys ya. Masak Indomie dimakan pada siang-siang hari begini ya. Cuacanya juga agak mendung-mendung, dingin ya guys ya. Paling enak banget ya. Emang bener ya. Paling enak banget lagi khususnya bagi anak kos-kosan ya, ya. Makan ya Indomie gitu ya. Indomie ini ya selera kita semua ya gitu. Tuh ya guys ya. Nih ya kita aduk-aduk merata ya biar bumbunya semuanya dari kecapnya ya, terus dari apa namanya? Sausnya. Terus juga ada dari apa bawangnya gitu ya, merata semuanya ya guys tuh ya. Ulala ya. Dan siap untuk disantap ya bersama dengan nasi maupun telur maupun ya lauk idaman kalian. Kalau aku tadi ya nasi sama tahu goreng gitu ya. Nih jadilah ya penampakannya hasil kreasi aku ya, Indomie goreng satu bungkus aja ya untuk makan siang. Tuh cantik banget ya guys ya. Cantik ulala ya. Pedes banget nih ya, rasanya pasti pedes. Nah ya. Gini ya guys ya. Dan siap untuk dihidangkan bersama dengan ya nasi tahu ya tuh ya. Enak banget ya guys ya. Mau nggak kalian? Pasti mau kan, ngiler kan jadinya ya. Ngiler banget ya nih ya. Dimakan ya. Nah. Tuh. Enak banget ya. Ya. Aku udah gak sabar lagi untuk makan ini ya guys ya. Ya, karena aku lapar banget ya. Pasti ngiler banget ya. Oh, by the way, harga Indomie tadi cuma 3.000 aja guys ya. 3.000 ya bisa kan mengirit biaya ya. Selama apalagi kalau kalian anak kos-kosan gitu ya, ngirit biaya. Tapi jangan terlalu sering juga makan Indomie ya guys ya, jangan terlalu sering gitu ya. Gitu ya, sesekali boleh ya, sehari dua kali, dua hari sekali atau tiga hari sekali ya boleh gitu ya, terlalu banyak gitu ya. Gitu. Nah gimana kalau kita siap memakan ini ya? Kalau kalian mau makan bareng, datang saja ya ke kos-kosan aku. Di mana? Di Komplek Baskoro Raya ya, Tembalang, kawasan Undip ya, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah gitu. Yuk kita makan bareng ya sama aku gitu. Boleh kok ya, nanti aku masakin gitu ya. Mau masak apa? Masak Indomie juga boleh ya, Indomie telur, Indomie tahu, atau kalian mau
Oseng-oseng boleh ya. Nanti di sini semuanya ada kok guys. Biar aku kokinya yang masaknya gitu ya. Kalian ya siap menyantap saja. Oke. By the way ya, kita itu makan perlu air minum ya guys. Dan inilah air minumnya ya guys. Nih. Menggunakan ya air galon saja ya guys. Galon. Nah, dan aku di sini naruh di sini ya guys ya. Nah, belum aku isi ya. Nih. Aku isi gitu ya. Oke guys ya. Enak banget ya guys ya. Tuh cantik ya guys ya. Gimana penampakannya? Enak banget ya guys ya. Enak, mau? Mau kan? Oke ya. Inilah guys ya. Oh ya, aku lupa ya. Apakah aku sudah apa namanya? Mematikan kompor gas ya, takutnya nanti ini tuh ya direndam dulu biar sisanya ini melepuh ya. Enggak, ini aku takut lupa mematikan kompor gas ya. Oke, aku masuk kamar lagi ya, mau makan. Gimana sih mas nih? Iya nih, aku mau makan ya. Dah. Oke okay guys ya, saatnya aku mau menghidang memakan ya, aku udah lapar banget ya. Oke okay, ya, jangan lupa ya bantu dan dukung terus ya channel aku pada GP channel ya, dengan subscribe, komen, like, and share ya guys ya, sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke okay. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh. Bye. Aku makan dulu ya guys. Sebentar lagi akan aku upload setelah makan siang ini ya guys. Oke ya, Indomie goreng ya. Nasi putih. Tahu goreng ya. Nih. See you.